Selamat ulang tahun ya sayang. Terima kasih. Nah, Nanda, kuenya udah siap kan? Udah ada. Oke. Tiup lilin ya, tiup lilin ya, tiup lilin ya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ah, tunggu. Lo ngapain ikut-ikutan, ha? Terus kenapa kuenya udah lo buka? Dan bentuknya kayak gini lagi. Ya tahu. Aku buka kuenya, terus bantuin masukin lilinnya, terus tinggal ditiup. Ya kan? Surprise kan? Sayang. Mendingan kamu pecat aja deh supir kamu. Dia kurang ajar loh. Ya gak bisa gitu. Pak Anjir sudah punya banyak kaspun tuh untuk rumah sakitnya. Saya sih setuju banget sih sama Ali. Gimana Prilly bisa bayar utangnya kalau dia... Aku makin yakin nih kalau Yuki selingkuh di belakang gue. Dan dia cuma mau pacaran sama gue hanya karena keuangan gue. Karena semua kekayaan gue. Emangnya lu udah ada bukti? Tadi gue kepin dia. Dia lagi telepon sama selingkuhannya. Tapi dia malah ngeles. Dia bilang kalau ini cuma prank karena uang tahun gue. Ya tapi kalau misalnya gak ada bukti susah juga bro. Ya masalahnya hari pernikahan gue sama dia udah makin dekat. Lili. Tapi gue sering dengar sih, pasangan kalau dekat-dekat pernikahan itu emang sering berantem. Itu sabar aja. Makin hari gue makin gak yakin sama Yuki. Mau beli buat Yuki. Jangan sampai lupa. Mama taruh di mobil aja. Aku mau ambil handphone dulu ketinggalan. Oke. Prilly? Ya, Bu. Ini kamu taruh di mobil ya. Jangan sampai hilang. Siap, Bu. Nggak kebayang gue pakai kayak ginian. Aneh, Pril. Aduh.
Ayo jalan. Siap, Pak. Really? Tadi kotak perhiasan yang dikasih mama ya kamu taruh mana? Ada kok Pak, itu di dashboard saya simpen. Nanti pas sampai saya siapin ya Pak. Oh ya udah, jangan sampai lupa ya. Iya Pak. Alina baik-baik aja kok. Kamu istirahat ya. Syukur kalau Pak Alina gak kenapa-napa. Pak, udah Pak, gak usah khawatir. Soal Pak Alina dok, nanti aku yang ngurusin, aku yang tanggung jawab. Yang penting Bapak gak usah khawatir ya Pak. Gara-gara lo, Alianda jadi koma di ruang ICU. Dan gara-gara lo juga pernikahan gue sama Alianda jadi gagal. Alianda, Alianda koma. Iya, dan gue akan ngelaporin lo ke kantor polisi. Mbak, tolong jangan dibawa ke kantor polisi, Mbak. Kasian banget sayangnya. Si, Yuki, kamu tahu ini rumah sakit gak sih? Itu harusnya gak marah-marah kayak gitu dong. Ya gak bisa gitu dong. Tetep aja gue bakal ngelaporin dia ke kantor polisi. Sekarang kamu ikut saya. Enggak. Sekarang ikut. Cepat. Apaan sih? Maafin Prilly. Prilly cuma bisa nyusahin Bapak. Maaf, Pak. Prilly. Kamu itu perempuan. Seharusnya berperilaku seperti perempuan. Jangan emosional, gegabah seperti sifat laki-laki. Kalau saja kamu bisa menahan diri gak emosi, mungkin kecelakaan ini gak terjadi, nak. Ya, maaf. Kamu tahu kenapa Bapak maksain kamu untuk feminin? Bahkan sebelum almarhum ibu kamu meninggal, dia pesan untuk merubah cat warna krim menjadi warna pink supaya kamu lebih ke perempuan halus. Iya. Yeah. Istirahat. Iya mas, saya mau ngeliat Pak Aliando. Gimana ya kabarnya? Ali udah 3 hari koma. Saya boleh ngeliat nggak kondisinya kayak gimana?